Dan bab ini merupakan bab yang terakhir untuk tingkatan 1. Okey, dalam bab ini, dia yang untuk saya terangkan hari ini, okay, saya akan terangkan satu subtopik sahaja iaitu 8.1 di mana saya akan menerangkan tentang latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Okay, jadi kita akan lihat dalam ini bagaimanakah ciri-ciri masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam dari segi politik, ekonomi dan juga sosial. Okey. Tengok eh. Okey, latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Okey, saya akan tunjukkan sikit video menggambarkan okey masyarakat Arab di Mekah eh. Gambaran. Okey, kita buat pengenalan dulu. Okey, di manakah terletaknya tamadun Islam ini? Okey, masyarakat di tamadun Islam ini tinggal di semenanjung Arab. Awak boleh refer dalam buku teks awak muka surat 160 peta. Dalam buku teks tu ada menunjukkan okey, semenanjung Arab ni dikelilingi padang pasir. Okey, ada bahagian utara, selatan, timur dan juga barat. Okay, barat, bahagian utara adalah di kawasan Syam, okay, dalam peta. Bahagian selatan adalah Laut Arab. Okay, tengok Laut Arab tu selatan. Bahagian timur adalah Teluk Parsi. Dan bahagian baratnya adalah Laut Merah. Okay. Dalam semenanjung tanah Arab ni terdapat beberapa wilayah. Antara ialah wilayah Najd, wilayah Yaman, wilayah Hadramaut, wilayah Oman dan juga wilayah Hijaz. Okay, yang special yang kita hari ini kita nak tumpukan ialah wilayah Hijaz. Okay, wilayah Hijaz ni ada tiga jenis kerajaan yang wujud iaitu Mekah, Madinah dan Taif. Kalau awak tengok dalam peta, Hijaz itu terletak di tengah-tengah. Okay, dan Mekah, Madinah dan Taif memang dia terletak di tengah-tengah antara apa? Antara bahagian utara, selatan, timur dan juga barat. Dan ini menyebabkan kenapa kawasan Hijaz itu Mekah, Madinah dan juga Taif ini adalah satu tempat perdagangannya. Okey, baik. Ketika dulu eh. Okey. Kemunculan masyarakat Arab jahiliah ini berlaku apabila selepas keruntuhan empangan Maghrib. Okey, pada 300 Masihi. Okey, apabila runtuhnya empangan Maghrib, masyarakat Arab ekonominya merosot. Okay, kehidupan sosialnya lemah kerana mereka tidak mewarisi ilmu dari zaman sebelumnya. Sebelum runtuh empangan Maghrib, mereka ni dah ada sistem yang bagus, kehidupan sosial yang bagus, tapi bila empangan Maghrib ni runtuh, masyarakat ini pun terus lost. Okay, dia kembali kepada zaman tak tahu apa-apa. Dan ketika zaman inilah digelar sebagai zaman jahiliah. Okay, kita tengok apa maksud zaman jahiliah ni. Okey, zaman jahiliah. Jahiliah bermaksud daripada bahasa ialah jahala, maksudnya jahil. Okay, jahil dari segi apa? Okay, masyarakat ini jahil dari segi kerana mereka ini tidak mempunyai nabi, tidak mempunyai kitab suci dan dan semasa Islam diperkenalkan awal-awal pun masyarakatnya menolak ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Benda lain mereka okey, ekonomi bagus. Politik ada sistem pentadbiran. Okay, tetapi ada satu yang dia jahil adalah dari segi sosial, segi adab kehidupan. Itu kekurangan masyarakat jahiliah. Nanti kita akan tengok apa dia punya jahil dari macam mana seginya kan. Okay, ini antaranya lah tidak punya nabi, tidak punya kitab suci. Yang itu menyebabkan mereka tidak ada panduan yang khusus. Okay, tak ada ketua nak guide. Okay, itu dikatakan kenapa masyarakat Arab sebelum dan Islam adalah orang yang jahil. Okey, kita tengok dari segi politik. Bagaimanakah politik masyarakat zaman sebelum kedatangan Islam? Okey. Okey, dari segi politiknya ada dua jenis kaum iaitu di Arab,
Ada satu kaum Hadari, satu lagi adalah kaum Badui. Okey, Hadari yang awak tengok dalam dalam video tadi, duduk di kota, peniaga, mempunyai haiwan ternakan, dan satu lagi kaum dinamakan kaum Badui. Dan kaum Badui ini hidup nomad. Okey, nomad maksudnya berpindah randah dan juga memelihara binatang ternakan. Okey, kenapa mereka ni berpindah randah? Sebabnya mereka, bila mereka ada binatang ternakan, kawasan tu dah kekurangan air ataupun rumput-rumput, mereka akan pindah mencari kawasan yang lain yang ada bekalan air dan juga rumput untuk ternakan masing-masing. Dan orang Badui ni antara apa antara kiranya kalau compare dan kaum Hadari, kaum Badui ni kira miskin sikitlah kan. Okey, orang-orang duduk di padang pasir. Okey, selalunya dia akan ambil upah daripada apa? Kaum Hadari akan upah kaum Badui. Ya, begitulah cara-caranya. Dan tapi orang Badui ni memang mahir dan selok belok. Padang pasirlah, dia tahulah. Okey. Bagaimana nak nak tahu jarak. Okey, sebab dia memang kawasan ni lah kawasan dia, eh. Okey, next kita tengok. Okey, kedua. Masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam ini, mereka mengamalkan satu sistem iaitu nama sistemnya sistem kabilah. Okay, apa itu sistem kabilah? Sistem kabilah ini adalah sistem puak ataupun berhidup dalam satu kaum masing-masing. Puaklah, eh. Contohlah kabilah apa? Saya bagi contoh kabilah A, kabilah B, kabilah C. Okey, setiap kabilah tu ada seorang ketua bernama Syekh. Okey, yang akan mengetuai kabilah-kabilah yang ada di Arab. Okey, bagaimana apakah ciri-ciri atau karakter seorang Syekh? Satu, dia mestilah seorang yang matang. Okey, matang maksudnya pandai membuat keputusan. Okey, kalau terlalu muda pun tak, terlalu tua pun tidak. Jadi sedang-sedang orang-orang yang akan dipilih, dilantik. Kedua, of course berani. Ni warrior lah. Jadi ketua mesti berani, pandai main pedang, pandai menunggang kuda, okey, mempertahan sebab dia pentinglah ketua kan, arah apa-apa puak dia. Okey, ni yang penting keberanian. Yang ketiga adalah mereka adalah yang dilantik mestilah pandai berpidato. Sebab pidato ni bila kita ada pandai cakap, pandai tarik orang untuk dengar kata kita, boleh jadi ketua yang hebat. Okey. Dan satu lagi, memang Syekh ni memang terkenal dengan sikap dia yang sanggup buat apa saja untuk mempertahankan puak dia. Sebab apa, kenapa dikatakan mempertahankan puaknya? Sebab setiap kabilah ni, dia akan sering bergaduh dengan kabilah-kabilah yang lain. Kerana mereka ada semangat ni, semangat asabiah, semangat kepuakan, semangat perkauman dia. Okay, kabilah A akan tunjukkan, oh kabilah aku paling hebat. Kabilah B pun tunjuk juga, dia pun hebat. So, masing-masing waktu zaman jahiliah ni, banyak sangat peperangan berlaku antara kabilah A, kabilah B, kabilah C. Okay, masing-masing nak menunjukkan kehebatan kabilah masing-masing. Semangat perkauman. Macam tu, macam kita kalau kat sini pengen semangat kenegerian ke kan. Macam tu lah, lebih kurang. Masing-masing nak tunjuk, oh kita orang ni hebat, ni apa, ni apa. Begitulah masyarakat Arab ketika sebelum kedatangan Islam. Hidup berpuak-puak. Okay, dan sering bergaduh antara satu sama lain nak menunjukkan kehebatan puak masing-masing. Okey, itu dia dari segi yang kedua. Yang ketiga. Okey, yang ketiga. Okey, yang ketiga. Okey, ini dikhaskan di Mekah. Okey, di Mekah, kawasan Hijaz lah. Okey, di kawasan Hijaz ini, yang mendiami kawasan Hijaz adalah dikenali sebagai kaum Arab Quraisy, itu di Mekah lah, okay? Arab Quraisy. Dan Arab Quraisy ini dia lah yang mentadbir dan memajukan perdagangan di Mekah. Okay, Mekah pernah diserang oleh tentera Abrahah dari Parsi, dari Habsyah, okay? Untuk menghancurkan Mekah. Okay? Dan pentadbiran pentadbiran Mekah diuruskan oleh jabatan yang mentadbir beberapa bidang tertentu, contohnya Darun Nadwah. Maksudnya dari segi pentadbiran, kalau di Mekah ni sistematik dia ada je jabatan-jabatan yang macam kita lah, ada kementerian luar negara, kementerian dalam negeri kan, ada yang uruskan wal harta benda, ada uruskan pedagang. Di Mekah
memang dah ada dah sistem-sistem pentadbiran yang sistematik. Ha, tu saya cakapnya, orang Quraisy ni dia bukan, dia sebenarnya jahil dari segi adab dan sikap. Tapi benda lain dia sebenarnya okey, perdagangan okey, pentadbiran bagus. Okey. Ini adalah saya sikit bagi awak, saya tunjukkan video. Okey, ini filem sebenarnya dan ilustrasi bagaimana Mekah diserang oleh tentera Abrahah ataupun panggil nama tentera bergajah. Okey, dari nama raja tu Raja Abrahah lah dari Habsyah untuk menghancurkan Kaabah. Okey. Dan cerita mengenai serangan tentera Abrahah ini ada tertulis dalam Al-Quran. Okay, awak pun dah biasa sebenarnya baca surah tu. Surah Al-Fil. Itu tentang bagaimana orang Mekah berjaya mengalahkan tentera bergajah dari Raja Abrahah ni. Okay, ini sikit video. Ada filem ni eh. Boleh tengok. Tentang tentera Abrahah dari Habsyah yang menyerang Mekah. Okay. Dan waktu serangan ini buat, Mekah menang. Okay. Mekah menang. Okay, next, tengok pula. Okay, dari segi ekonomi pula. Okay, bagaimanakah masyarakat ekonomi masyarakat Arab? Okay, kita tengok. Okey, kegiatan utama adalah pertanian dan juga perdagangan. Okey, cikgu dah bahagikan setiap kawasan. Okey. Okey, ini adalah kerajaan di Yaman. Okey, kerajaan Yaman ataupun wilayah kawasan Yaman ini dia mereka menanam gandum dan kopi dan kawasan mereka sangat bergantung pada hujan kerana kedudukan memanglah tanah Arab ni memang kawasan yang apa gersang kan, jadi bergantung pada hujan untuk menanam gandum dan juga kopi. Okey, satu lagi kawasan di Oman, mereka menanam sekoi dan juga padi. Okey, di kawasan Hadramaut, okey, dekat laut laut Arab tu dan Mahra iaitu kemenyan. Kemenyan ni untuk inilah bau-bauan. Selalu kita gunakan kemenyan ni untuk untuk menghilangkan bau-bau busuk. Kalau orang meninggal dunia pun pakai kemenyan ni lah kan. Kemenyan ni sebenarnya pewangi lah. Kurang macam tu. Okay. Dan ekonomi bawah ni, tengok. Okay. Kaum Hadri. Okay. Yang ada berdagang secara kafilah. Maksud berdagang secara kafilah ialah rombongan pedagang membawa barang dagangan merentasi padang pasir. Selain daripada dekat bandar tadi, dekat kota, mereka berniaga dekat kedai, dekat kawasan kota, ada juga kaum-kaum Hadari ini, dia berdagang, dia bawa barang dia pergi jalan dekat padang pasir. So, kalau jumpa siapa-siapa di padang pasir, dia jual lah barang-barang dia. Sebab kawasan padang pasir tu memang macam highway jugalah kan. Banyak pedagang lalu lalang. So salah satu cara dia berniaga lah dengan menggunakan konsep secara kafilah, iaitu membawa barang dagangan merentasi padang pasir. Okay, bagi kaum Badui pula. Kaum Badui tadi yang duduk bernomad tadi, dia menternak unta, kambing, biri-biri, berpindah randah untuk mencari rumput dan air dan mengamalkan sistem barter ataupun sistem tukar barang. Mereka ada kambing, mereka ada unta, mereka biri-biri. Bila sampai satu kawasan, orang Badui ni akan apa? Tukarkan barangan-barangan mereka. Contohlah mereka nakkan apa? Pakaian. So, dia tukarkanlah dengan kambing yang diorang bela. Tu nak apa? Nak pots ke apa? Nak periuk ke? Tikar ke? Okay? Barang-barang keperluan lah. So, mereka akan menjalankan konsep
sistem barter, iaitu tukar barang. Okay. Masih lagi lah menjalankan sistem tukar barang. Okey, perdagangan di tanah Arab. Okey, kita tengok. Yaman memasarkan hasil dagangan dari Hadramaut dan India dan membawanya ke Syam dan Mesir. Kita tengok sini dan peta ni. Yaman, Yaman. Yaman. Dia akan berjual beli barang Hadramaut ni dan dia akan berdagang pula sampai ke Syam dan Mesir. Akhirnya barang-barang Hadramaut ni tersebarlah sampai ke Syam dan juga Mesir. Begitu juga masyarakat Hijaz jadikan Mekah sebagai pusat perdagangan dan mereka akan membeli barang daripada Yaman dan juga Habsyah dan mereka juga akan menjualkan ke Syam dan juga Mesir. Begitulah keadaan perdagangan-perdagangan yang berlaku di tanah Arab. Selain itu juga masyarakat Arab juga menggunakan laluan sutera. Kita dah belajar tentang laluan sutera ni kan? Silk Road untuk berdagang. Maksudnya kalau hari tu kita tengok orang India menggunakan apa? Orang menggunakan laluan sutera, orang Cina menggunakan laluan sutera, orang Arab juga menggunakan laluan ini untuk berdagang. Okay, daripada Arab sini sampailah ke China. Itulah antaranya bagaimana barangan-barangan Arab boleh sampai ke China, boleh sampai ke India sebab mereka ini berdagang mengikut jalan sutera. Okay. Orang Arab jahiliah mengamal. Salah satunya adalah mengamalkan riba dan menipu timbangan untuk mengaut keuntungan. Ini adalah ciri-ciri orang Arab jahiliah. Suka tipu. Okay. Suka riba. Riba ni interest. Okay. Adalah okay. Pinjam duit, bayar pinjam 1,000. Kena bayar 3,000. Okay. Riba lah tu. Ada interest yang dikenakan. Lepas tu ada juga menipu timbangan. Okay. Barang sekilo, dia kata apa, timbang kata, oh ni baru apa. Eh dah. Dia bagi berat lagi kan. So banyak dapat duit. Itu cara orang Arab jahiliah eh. Menipu dalam perniagaan itu biasa bagi masyarakat jahiliah. Okay. Kita tengok dari segi sosial. So sosial ada dua. Satu ialah agama dan kepercayaan. Dan satu lagi ialah cara hidup harian. Okay. Kita tengok dulu agama. Apakah agama yang diamalkan oleh masyarakat Arab jahiliah sebelum Islam wujud? Okey, satu. Pertama ialah agama watani. Apa itu agama watani? Iaitu agama yang menyembah berhala. Okay, terdapat 360 berhala di keliling Kaabah. Antara yang popular Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat, Ubal. Okay, ini gambarannya. Berhala-berhala yang terdapat di sekitar Kaabah ni Mekah. Dulu macam ni lah. Kaabah dulu, keliling-keliling Kaabah ni ada berhala. Sebab dulu Mekah tempat tumpuan. Selain berdagang, dia juga tempat perhimpunan segala Tuhan-Tuhan yang ada. So orang datang akan apa? Sambil-sambil berdagang, sambil-sambil berdoa dengan Tuhan-Tuhan berhala ni lah. Okay, ini agama satu lah, agama watani. Tengok agama yang kedua, apa lagi agama yang ada? Okay, agama yang kedua ialah agama Majusi. Majusi inilah agama yang menyembah api. Okay, agama ini berasal dari Parsi. Penganutnya kebanyakan tinggal di Yaman, Oman dan Bahrain. Ini area sanalah. Okay, area Yaman, Oman dan juga Bahrain dekat Laut Arab. Dia lebih kepada menyembah api. Dan agama Majusi sampai sekarang pun ada juga. Masih lagi wujud agama Majusi. Okay, next ialah agama apa pula? Okay. Masyarakat Arab juga ada mengamalkan agama Yahudi, apa tu Judaism. Okay, dan masyarakat ini adalah yang tinggal di utara. Kalau di utara mana? Di utara adalah Syam. Okay, Syam, Mesir, dekat Palestin. Di sini lah. Okay, di Jerusalem yang tengok hari ni kan. Yang menganut agama Yahudi ataupun Judaism ni adalah Bani Israel. Kaum Bani Israel yang tinggal di utara semenanjung Arab. Inilah dia masyarakat Yahudi. Ini wall, apa ni? Wailing Wall. Tembok ratapan. Dia akan merataplah depan wall ni. Minta ampun, minta apa semua ni, kitab-kitab suci ni. Okay. Di sebalik wall ni, sebelah sana, di balik wall ni adalah Masjid Al-Aqsa lah. Ini bahagian, ni di Jerusalem, West Bank. Ini bahagian area Yahudi. Dan sebelah sana
orang untuk orang Palestin. Okay, orang Palestin bagiannya orang Islam lah. Di sebalik wall ni adalah Masjid Al-Aqsa. Okay, next adalah agama apa pula? Okay, agama Nasrani. Agama Nasrani adalah agama Kristian lah kalau kita hari ni. Okay, sama juga agama ini terdapat di utara iaitu di sekitar Syam, Syria, Mesir, okay, bahagian utara Semenanjung Arab dan disebarkan melalui penduduk Ghassan dan Hirah. Okay, dia panggil agama Nasrani. Agama Nasrani di Arab lah ni. Orang Arab bukan semuanya agama Islam eh. Dia ada macam-macam agama dan sampai hari ini pun. Okay, dia juga mengamalkan agama Kristian. Islam kan? Dua mahal. Lepung lah. Tapi saya mengamalkan agama Kristian. Next. Animism. Animism ni kepercayaan yang lama dah. Ni zaman paleolitik lagi orang dah percaya konsep animism. Iaitu percaya kepada roh dan kuasa gaib. Nah, so kita baca sini. Animism. What do animists believe? Animism is the belief that all things have spirit or soul. Including animals, plants, river, mountains, stars, the moon and the sun. Laut pun kadang dia memang ada juga eh. Each being is considered a spirit that can offer help or harm to human. As such, spirit must either be worshipped or appeased. Animists offer sacrifice, prayer, dance or other form for devotion to this spirit in hope of blessing upon areas of life for protection from harm. So, dia menyembah lah. Menyembah batu, menyembah matahari, menyembah laut. Yeah. Animism sampai hari ni pun okay, masih lagi diamalkan pula orang yang mereka-mereka yang tiada kepercayaan agama. Contoh, macam hari gawai kan. Hari gawai oleh masyarakat Kadazan. Masyarakat Iban, golongan Iban. Okay, mereka percaya kepada kenapa mereka sambut hari gawai. Okay, mereka believe apa spirit apa tu. Semangat padi, tanda terima kasih kerana semangat padi tu memberi padi yang banyak dan mereka akan membuat korban supaya tahun hadapan dikurniakan lagi apa tanaman yang subur. Macam itulah. Okay. Ni pun masih diamalkan. Sembah pokok lah, sembah matahari lah, okay, batu lah, ikutlah. Dia percaya apa yang benda tu ada, roh dan kuasa. Baik. Dan yang terakhir adalah agama Hunafa, iaitu penganut yang mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang ke Mekah. Kamu datang dari jauh. Ingat, perbanyakkan barang yang dipersembahkan. Kalau kamu murati, Tuhan akan beri ganjaran. Serahkan segala milikku. Kau diberi upah bukan untuk berdoa semuanya. Ini musim ziarah. Aku mahu semua tuali berkilat. Oh, Mekah yang bermaksud mulia. Kesucianmu bagaikan bunga yang sedang mekar. Bayar kau sekarang beri jawabannya. Sabarlah Suhan. Ramalan anak panah suci tak boleh dipaksa. Oh, bagus pilihan kau Suhan. Teruskan dengan rancangan penipuan kau tu. Kalau ikutkan ramalan, kau takkan kena tangkap. Ya, bagus tu. Pencuri! Kau bijak memilih, Umayyah. Tolong tuan, bebaskan saya. Tolonglah. Aku boleh dia. Dal. Ingat apa? Okay, ini gambaran kehidupan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Okay, kita tengok satu-satu. Bagaimanakah apakah orang Arab ni buat? Okay, adat dan kehidupan harian. Okay, ada baik. Ada baik dan ada yang buruk. Okay, kita tengok apa yang buruk. Mengamalkan aktiviti tilik nasib. Tadi awak tengok kan, dia menilik nasib. Tengok okey ke tak. Okay, itu satu, percaya kepada tilik nasib. Mempercayai ahli sihir dan azimat. Okay, azimat ni apa azimat? Azimat ni adalah satu, dia percaya
ada barang yang boleh jaga atau protect dia. Okay, bawa keuntungan ke, contoh batu ke, kalung ke, duit ke, disimpan. Dia kata, apa ada duit ni, ada kalung ni, dia akan kaya, dia akan selamat. Tak akan ada ditembak ke, ataupun tidak akan dibunuh ke. Dia percaya azimat. Memandang rendah pada kaum wanita. Wanita memang dianggap bukan warga negara, of course. Dan sangat dipandang rendah lah. Okay. Sehingga kan mereka kalau lahirlah anak perempuan, mereka sanggup bunuh bayi perempuan tu dengan menanamnya hidup-hidup. Memang tak suka dia anak perempuan. Dia kata anak perempuan ni membawa apa? Membawa panggil apa? Tak baik lah. Macam kalau family tu ada anak perempuan, aduh tak boleh. Ini semua membawa sial lah. Macam tu lebih kurang. And mereka sukakan kaum lelaki. So kaum lelaki mendapat perhormatan yang tertinggi. Apa lagi ciri-ciri kehidupan mereka? Berjudi, minum arak, berzina dan angkuh dan sombong. Dan juga golongan hamba dipandang hina. Macam aku tengok tadi kan. Memang inilah. Ini yang dikatakan jahil tu. Okay, jahil dari segi adab. Dari segi kehidupan dia. Ekonomi menipu. Okay, walau bagaimanapun. Dalam padam pada ada yang jahatnya. Ada jugalah kebaikan orang masyarakat Arab ni. Okay, satu yang boleh dipuji. Orang Arab ni dia sangat memuliakan tetamu. Maksud dia akan layan tetamu cukup. Okey, dia akan bagi makan, bagi tempat tinggal lah. Okey, menepati janji. Tak suka main lambat-lambat ni, tepati janji. Menghormati tuan rumah. Sanggup menghadapi kesusahan dengan gigih. Sanggup tolong lagi. Okay? Tolong buat dia kalau ada susah, kan boleh bantu. Sanggup membantu orang yang susah. Okey, dalam ni dia kata membantu penghidupkan api kan. Supaya orang-orang yang berdagang tu dapat nampak laluan. Ada orang jaga. Baguslah. Eh? Pandai berpidato, pandai bersyair, pandai bersajak, itu adalah ciri-ciri masyarakat Arab ni. Dan karya yang bermutu akan dibaca dalam termasya tahunan di pasar bekas, iaitu di Mekah tadi, dan digantungkan di Kaabah kalau karya-karya itu hebat. So, baguslah. Dari segi penulisan, dari segi itu, juga bagus. Okay, ini antaranya lah. Yang jahil ni dari segi ni lah. Bunuh, minum arak, bergaduh sesama puak. Jadi kehidupannya tak normal. Macam tak aman je kan. Okay, masing-masing nak menunjukkan kehebatan masing-masing. Okay, yang miskin ditindas. Oh, itu sahaja. Okay. Habis untuk topik 8.1 dan untuk hari ni. Okay, sekiranya ada pertanyaan, jangan segan-segan tanya cikgu, DM dalam Telegram ataupun WhatsApp. Okay, terima kasih kerana menonton video hari ni. Kita jumpa lagi dalam topik yang akan datang dan kelas yang akan datang. Okay, terima kasih. Bye.